bahwa melakukan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani bapak-bapak semua. Selanjutnya yang untuk pertanyaan yang sama untuk semuanya ya. Bapak-bapak semua tahu bahwa melakukan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani bapak-bapak semua. Tapi kenapa harus dilakukan? Selanjutnya yang untuk pertanyaan yang sama untuk semuanya ya. Bapak-bapak semua tahu bahwa melakukan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani bapak-bapak semua. Tapi kenapa harus dilakukan? Ya, saksi pertama dulu. Saudara tahu bahwa ini non-budgeter, tidak dianggarkan, tidak masuk dalam anggaran kan? Kok saudara ngotot untuk mengeluarkan permintaan-permintaan itu? Saksi pertama, apa yang mendasari itu? Semua itu dasarnya terpaksa, Yang Mulia. Semua terpaksa. Arahan dari Kepala Biro pimpinan kita. Kan Kepala Biro juga arahan dari Pak Sekjen. Infonya gitu, Pak. Begitu, berjenjang. Berjenjang, Pak. Selalu disiapkan semua anggaran yang diminta itu, Pak. Saudara takut karena apa? Saya tidak takut, Yang Mulia. Apa karena sudah beberapa kali akan akhirnya dicopot juga, Yang Mulia. Ya. Akhirnya kan saya juga dicopot, Yang Saudara, Mulia. Saudara pada akhirnya juga kan dicopot. Iya. Silakan kamu dicopot. Jabatannya titipan, Yang Mulia. Begitu. Ya. Tapi kok saudara mau laksanakan itu yang maksud pertanyaan? Iya, karena terpaksa arahan dari pimpinan kita, Yang Mulia. Walaupun saudara tahu itu salah. Itu salah, Yang Mulia. Anggaran mohon maaf, Yang Mulia. Ada. Iya. Itu pun saudara ngambil anggaran itu pinjam dari vendor. Iya. Gitu, sama saudara. Terpaksa. Ya. Saudara? Iya, saya juga terpaksa, Yang Mulia. Karena memang diperintah oleh atasan, oleh kepala biro gitu ya. Kan saudara tahu itu salah. Betul, Pak. Memang kenapa saudara laksanakan? Karena apa? Apakah dia mengancam saudara untuk dimutasi non job atau mengancam dia tidak, Yang Mulia, tapi memang udah harus dilaksanakan gitu karena ya akhirnya kita terpaksa, Yang Mulia, melaksanakan itu. Pinjam ke vendor tadi saudara katakan. Ada yang pinjam, ada yang sharing gitu, Yang Mulia, dengan pinjam. Eselon 1. Iya, ada yang pinjam ke vendor, ada yang sharing dengan Eselon 1. Betul, Yang Mulia. Eselon 1 juga mau, iya? Iya, mau, iya. Yang Mulia. Eselon 1 aja mau, apalagi yang mereka. Itu kan secara psikologis, Pak, kita bisa menilai itu. Silakan, Yunus. Baik, Pak. Terpaksa karena itu emang arahan pimpinan saya langsung, Pak Isnar itu. Saudara tahu itu salah, kan? Iya. Tidak dianggarkan, sama pinjam vendor dan sharing tadi. Iya. Apalagi ini, masih apa? Siapa? Masih? Siapa? Tenaga kontrak, Pak. Tenaga kontrak. Kenapa saudara mau ngambil uang itu? Perintah dari Pak Arief, Pak. Perintah dari Pak Arief, karena saudara takut dipecat gitu. Iya, karena kan takut putus kontrak tahun depan. Diputus kontrak, gitu, Pak. Jadi mereka rata-rata seperti itu, karena keadaan terpaksa semua nih. Itu penjelasan mereka ya, silakan. Baik, saudara-saudara melakukan itu karena terpaksa. Terpaksa itu bukan tujuan daripada saudara melaksanakan itu. Ini asumsi saya. Berarti ada tujuan akhir daripada melaksanakan itu. Apa tujuan akhirnya? Baik, apakah saudara mendapat keuntungan dari permintaan-permintaan yang saudara sudah lakukan itu? Ada keuntungan? Ya. Untuk pribadi, untuk kepentingan pribadi saudara. Alhamdulillah tidak ada, Yang Mulia. Naik jabatan saudara? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Malah dicopot, Yang Mulia. Malah dicopot. Saudara Arief, dapat keuntungan apa secara pribadi, finansial? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada? Tidak ada. Naik jabatan? Tidak, Yang Mulia. Karena itu memang bukan jabatan, Yang Mulia. Kerja ya. Tambahan kalau menurut saya. Karena ya. Kan saya dibayarkan dengan fungsional saya, Yang Mulia, bukan dari situ gitu. Dari jabatan jadi itu. Memang saudara jabatan karir semua ini ya? Yep. Jabatan karir, saudara menduduki jabatan itu karena karir ya? Betul. Yunus? Ya, Yang Mulia. Saudara dapat keuntungan enggak? Tidak, Yang Mulia. Saudara melaksanakan itu? Saya masih staf sampai sekarang. Ya? Saudara masih staf? Iya. Naik jabatan? Tidak. Tidak, Yang Mulia. Tidak. Keuntungan tidak ada. Materi? Tidak ada. Ada enggak? Tidak ada, Yang Mulia. Dikasih Panji, siapa kali Panji datang atau siapapun yang minta uang, tidak saudara pernah. Dapat ini
uang karena tidak. Saudara sudah berusaha mengumpulkan uang, saudara dikasih? Tidak pernah yang mulia. Komitmen fee-nya? Tidak pernah. Tidak? Tidak. Saudara mengumpulkan uang dapat enggak dari Pak Arief atau dari Eselon 1? Tidak yang mulia. Ya? Tidak. Uang makan, ini uang makan saudara. Tidak yang mulia, uang tidak rokok ada. Yang saudara merokok. Tidak, tidak ada yang mulia. Enggak terima. Enggak ada Pak keuntungan mereka. Jadi tidak ada ancaman dipecat, diberhentikan, atau dimutasi ya? Tidak ada. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.